Hai Sobat YouTube, saat ini Sobat sedang menyaksikan video dari MaxSmart Channel dan kali ini saya dulu bagi satu tutorial tentang bagaimana cara menampilkan sentuhan pada saat merekam layar menggunakan headset screen recorder. Dan di sini akan kita langsung saja mulai. Pertama silakan Sobat buka dulu headset screen recordernya di situ. Jika sudah terbuka, langsung saja kita masuk ke setelan dari headset screen recordernya. Kita dapat membukanya melalui Action Center seperti ini, kita tarik ke bawah Action Center-nya. Nah, jika dia sudah terbuka, biasanya dia ada setelan di sini. Kita ketuk setelan di bagian paling kiri sini. Dan selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita cari tampilkan sentuhan. Nah, di sini. Nah, kita ketuk untuk mengaktifkan fiturnya di sini. Nah, dengan demikian nanti setiap sentuhan yang sobat lakukan di handphone sobat ini akan terekam menggunakan headset screen recorder. Ya, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sekian dan sampai jumpa.